tier itu bisa nyoba semua Pokemon gitu ya. Jadi misalkan bisa pakai Mega Rayquaza gitu, bisa pakai Primal Groudon. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke cuy, sekarang kita ada di server induk, server Cina, dan aku semangat banget ya. Semangat banget karena di video kali ini kita bakal ngelihat World Championship. Gimana sih, apa itu World Championship, terus gimana sistemnya, itu aku juga nggak tahu ya cuy. Jadi kita, ini aku pure baru ngelihat pertama kali World Championship gitu. Karena aku juga belum pernah lihat di channelnya Celsius ya, aku belum pernah lihat sama sekali. Di sini nanti untuk level 77 kalian juga bakal dapat fitur baru yang aku nggak tahu ini fitur apa cuy, sumpah. Di level 77, di level 80 ini fitur chip ya kebuka. Nah, tapi di level 77 ini nggak tahu ini fitur apa. Nah, kalau kalian tahu kalian komen di bawah ya cuy. Kalian yang main di server Cina gitu. Aku nggak tahu nih ini fitur apa ke di level 77 ya. Kalau ini kan mega yang di video sebelumnya udah aku jelasin semua meganya ya. Oke, sekarang kita coba lihat World Championship. Mana? Oh, di arena ya. Nah, ini dia cuy ya. Yang paling ujung kanan. Pokoknya di sebelahnya Global Mall Street, man. Ini kita lihat, ini adalah World Championship ya. Jadi ini adalah kejuaraan semua server ya cuy. Semua server, man. Dari server 1 sampai server paling akhir. Ya mungkin sama sih ya, kayak PvP Arena gitu. Di PvP Arena itu kan ada yang unlimited sama big match. Kalau unlimited itu nanti kita bakalan bakalan pakai line up utama kita ya, line up yang beneran kita build gitu. Kalau pick match itu memang fair ya, adil. Itu pakai Pokemon yang langsung di bintang 12-in sama sistemnya gitu. Nah, ini kita lihat ini World Championship CP-nya udah ada yang nyampe 36 juta cuy ya. Ranking satunya CP-nya 36 juta, ranking 2-nya 34 juta dan ranking 3-nya 37 juta bahkan ya, lebih gede dari ranking satunya. Nah, ini aku nggak tahu ini kenapa ada fans ya, ada fans di sini. Tiket fans, kalian lihat di atas kanan itu ada tiket fans. Itu aku nggak tahu maksudnya apa ya. Ini ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Enggak 10, bukan 10. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Jadi ada 18 orang yang dipajang dan di sini. Oh, kenapa CP-nya gede? Itu karena bawa 3 line up cuy ya, bawa 3 line up. Ini kalian bisa lihat. Oke, kita lihat ranking satunya deh ya. Kita lihat ranking satunya, ini World Championship cuy. Ini fitur yang paling bergengsi di semua server ya. Pokoknya kalau kalian bisa menang World Championship ya kalian top global cuy ya. Kalau kalian bisa menang World Championship kalian yang paling GG gitulah. Oke, ini untuk ranking satunya itu line up utama dia udah bahkan ini sampai 13 juta anjir. Ini dia 12 juta, 13 juta sama yang terakhir 11 juta, cuy. Nice banget. Terus ini aku nggak tahu ya, ini kenapa dia bisa ngebawa 2 Volcanion? Kayaknya ini emang bisa ya. Jadi kalian itu pakai Pokemon, mau pakai Pokemonnya double bisa. Misalkan mungkin ya, mungkin kalau ini kalian pakai Pokemon Pokemon Sekte Air, yang kedua itu Sekte Api, dan yang ketiga itu Sekte Listrik, katakanlah kayak gitu ya. Nah, di Sekte Api kalian pakai Volcanion juga ikut. Nah, nanti di Sekte Air Volcanion juga ikut lagi gitu, mungkin bisa ya. Jadi ini tuh adu-adu meta lah ya. World Championship itu kalian bakal adu meta, dan meta yang dipakai itu pakai 3 meta ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini yang pertama dia pakai Sekte Air ya. Ini pakai 4 air. Nih kalian lihat ya, ini pakai 4 air dia cuy ya.
dia pakai Esgrin Ninja, Volcanion, Primal Kyogre sama Manaphy. Nah, untuk yang kedua dia pakai Sekte Api, jelas ya Sekte Api. Ini dia pakai Victini, Primal Groudon sama Ho-Oh. Dan yang di ketiga dia pakainya Steel ya. Dia pakai Jirachi, Melmetal, Magearna dan Solgaleo. Dan untuk pelengkapnya dia pakai api ya, Victini sama Volcanion. Oke. Nah, untuk rewardnya sekarang ya. Ini kan untuk susunan ininya, dan untuk rewardnya coba kita lihat ya. Ini untuk ya enggak bisa dilihat dong. Mungkin kita harus ikut dulu kah baru bisa ngelihat ya. Nah, ini untuk pertarungan-pertarungan di highlight-nya ya, highlight-nya. Bentar, untuk shop-nya deh ya. Nah, ini untuk shop-nya. Untuk shop-nya udah kebuka ya. Bentar, Global Mall Street itu di sini enggak ada ya Dialga ya, enggak ada Dialga. Tapi kalau untuk ini apa World Championship itu ada Dialga, coy ya. Nanti Dialga akan dibuka ketika World Championship itu buka. Terus untuk shard yang lain ada si Togepi ya, Togekiss, terus ada si Keldeo, ada si Cobalion, ada Terrakion, terus ini ada apa ini? Ini sih kayaknya Trinket ya, Trinket atau apa aku enggak tahu, Cuk. Kayaknya si Trinket. Nah, nanti saat oh, ternyata fans ini tiket fans itu untuk nukerin ke shop ini ya, shop World Championship, Cuk. Oke, terus kalian juga Z Move itu bisa kalian dapetin dari sini. Ini yang wajib Z Move sih ya. Oke, biar kalian gak ngebuang-buang shard gitu, shard, apalagi shard S plus ya. Ini yang merah ini, cuy. Oke, dan yang lainnya ini ya, dapat seperti biasa lah ya, Breakthrough, dapat Comet shard, terus dapat Pepsi. Pokoknya kalian bakalan dapat soda, dapat itulah resource-resource seperti shop pada umumnya gitu. Nah, untuk rewardnya ini aku gak bisa ngelihat ya. Untuk rewardnya ini aku gak bisa ngelihat, gak tahu kenapa ya. Untuk line up-nya pun juga aku belum bisa, cuy ya. Untuk line up-nya belum bisa. Nah, ini udah nyampe season 4 ya di Cina ya. World Championship-nya udah nyampe season 4. Jadi mungkin kalau kalian main Pokemon analog ya, Pokemon analog kayak Leaf Green, Fire Red, ini itu adalah apa ya? Aku lupa cok namanya. Jadi kalian nanti di akhir itu kalian bakalan masuk ke dalam apa? Aku lupa cok. Kalau kalian inget coba komen di bawah namanya itu apa? Honorarium ya, honorarium gym gitu ya. Jadi kalian bakalan dicatat gitu dari season pertama siapa yang ranking 1 gitu. Season kedua siapa yang menjuarai World Championship-nya, season ketiga siapa yang menjuarai, season keempat siapa yang menjuarai gitu. Kalian bakalan dimasukin ke sini, sama kayak kalau kita habis ngelawan Elite Four ya, Elite Four atau Elite apa itu, nanti kita bakal masuk ke dalam honorariumnya. Oke, dan sekarang kita coba lihat untuk pertarungan ya, untuk menutup video ini. Nah, ini untuk shopnya udah aku jelasin. Untuk rewardnya aku masih belum bisa. Mungkin nanti kalau udah kebuka season 5 dan aku udah bisa daftar, nanti bakal aku liatin ya apa aja sih gitu, apa aja sih. Dan semoga aja ini cepet-cepet keluar di global. Jadi kalau kalian ngelihat kemarin, bang, Dialga ada di shop gitu. Di shopnya itu shop World Championship ya, bukan shop Global Mall Street, tapi World Championship. Oke, kita lihat ini ya, kita lihat pertarungannya kayak mana gitu. Ini kita lihat untuk line up-nya yang agak-agak keren lah ya. Oke, kita coba lihat yang ini, cuk. Kita coba lihat yang kedua. Semoga masih bisa ya. Semoga masih bisa ditonton sih. Karena kalau nggak bisa ditonton, aduh. Kita nggak ada bayangan gitu, cuk. Nggak ada bayangan ya. Kalau Global Mall Street itu kan 4 ya. Walaupun memang bawa 3 line up, tapi 4-4 gitu, cuk. 4-4. Dan 44 itu nggak bisa bawa Pokemon double. Nah, kalau di sini kita bisa bawa Pokemon double. Aku nggak ngerti cara bawa Pokemon double-nya itu gimana gitu. Oke. Nih ya, ini kenapa bisa bawa 2 Zeraora anjir? Bisa bawa 2 Marshade. Oh, enggak. Sorry. Enggak, bukan ya, ini bukan bawa 2 Marshade, kayaknya satunya Zoroark sih. Satunya Zoroark. Kalau satu line up bawa 2 Pokemon yang sama, menurutku tetap enggak mungkin bisa sih ya, enggak mungkin bisa, cuk. Itu bawa Pokemon yang sama kah? Enggak sih kayaknya ya.
mungkin, nggak mungkin sih. Jadi tuh aku tuh dulu tuh ya kayak gini cuk, aku kira sultan-sultannya itu tuh build dua Pokemon S plus yang sama gitu. Jadi dia punya dua Zeraora dengan bintang 12 dua-duanya. Ternyata tuh enggak ya, ternyata itu ini tuh bisa dipakai di wave selanjutnya. Nah ini kan udah pindah wave ya. Nah ini tetap masih pakai Zeraora yang kanan itu bisa ya. Ini yang kanan juga masih tetap pakai Zeraora lagi gitu. Tadi kan di wave pertama dia udah pakai Zeraora kan di babak pertama. Nah ini babak keduanya dia bawa Zeraora lagi itu bisa. Jadi kalian tinggal nyiapin 3 meta kalian untuk nge-counter yang kira-kira meta lawan itu pakainya apa gitu ya. Dan aku nggak tahu ini real time atau offline gitu ya. Kalau offline masih masih sih kita bisa kita masih bisa nge-counter meta-metanya. Tapi kalau ini online ya ini jelas sumpah semoga meta kalian beruntung gitu aja ya. Soalnya kan kita nggak bisa nentuin gitu kan. Misalkan jangan-jangan dia ini yang pertama pakai metanya meta steel gitu. Nah berarti kita harus meta api nih yang pertama biar bisa nge-counter meta steel. Ternyata waktu battle star itu dia yang pertama makainya meta air kan kita kalah karena kita bawa meta api gitu. Mungkin jadinya prediksi-prediksi gitu ya. Tapi kalau kita bisa bawa Pokemon kita selanjutnya ya harusnya enak sih ya. Tapi nggak tahu apakah kita bisa bawa Pokemon SS itu di ronde yang berbeda gitu. Misal ini kan udah ke ronde 2 ya. Itu ronde pertama tadi bawa Primal Kyogre. Nah ronde kedua bawa Primal Kyogre lagi itu bisa atau nggak tahu cuy. Kalau misal bisa sih ya mending bawa gitu kan ya. Mending sama semua gitu cuy. Ya nggak sih? Bawanya Primal Kyogre, Primal Kyogre, Primal Kyogre lagi. Tapi kayaknya bawa 3 ronde itu nggak bisa. Maksimal mungkin 2 ronde. Makanya itu untuk rule-nya itu aku masih belum bisa jelasin ya. Karena kalau aku mau baca rule-nya, aku translatein itu masih ambigu bahasanya. Nanti aja kalau udah nyampe global baru aku jelasin cuy ya. Untuk untuk spoilernya aja ya. Aku buat konten ini untuk spoilernya biar kalian tahu gitu, biar kalian semangat nungguin ini gitu ya, cuy. Oke, wah, sumpah ini fitur yang paling bagus sih nanti ya. Kalau kalian udah bosen sama PvP arena gitu kan yang selalu menang gitu. Metanya enggak ganti-ganti. Kalau pick match kan metanya selalu ganti ya, selalu ganti, selalu ada yang baru. Untuk unlimited pun selalu ada yang baru. Setiap ada Pokemon baru itu pasti kan metanya berubah kan. Nah terus kalian juga bosen sama global indigo, indigo lokal yang selalu kalah, mungkin nanti di sini ya cuy. Tempat kalian mungkin nanti di World Championship ya. Kalian bakal ketemu dengan berbagai macam player dari server manapun gitu cuy. Dan ini yang dipakai itu adalah Pokemon inti kalian ya. Jadi Pokemon build yang nge-build itu kalian. Kalian lihat ya itu ada yang bintang 8, ada yang bintang 11, ada yang bintang 4 doang. Itu karena memang pakai Pokemon di line up kalian, bukan di bintang 12-in gitu ya. Karena kalau yang di bintang 12-in itu memang cuma pick match sih di sini ya. Jadi yang nyoba-nyoba itu memang cuma pick match. Dan kalau misal nanti pick match itu ada S plus gitu, wah enak ya. Atau ada satu fitur gitu, mungkin ada satu fitur di mana semua player itu bisa nyoba semua Pokemon gitu ya. Jadi misalkan bisa pakai Mega Rayquaza gitu, bisa pakai Primal Groudon, Primal Kyogre. Jadi kita di situ itu cuman adu-aduan line up doang gitu ya. Nah, itu keren sih. Mungkin semoga nanti ada gitu. Mungkin kalau ada ide kolom komentar untuk developer, kalian bisalah gitu ngechat ke developer. Aku nyaranin ada fitur kayak gini nih, dev gitu atau GM gitu ya. Jadi ada fitur di mana semua player itu bisa make semua jenis Pokemon yang ada di Pocket Incoming dan langsung maksimal gitu. Nanti di sana kita cuman pokoknya modenya kayak pick match lah. Nanti di sana kita bisa pakai semua Pokemon dan bisa dapat reward yang nggak terlalu gede pun nggak apa-apa. Yang penting bisa trial nyoba semua Pokemon gitu. Tapi kalau di pick match itu kan kita harus punya Pokemonnya. Nah di fitur itu kita nggak harus punya Pokemonnya untuk bisa nyoba Pokemonnya gitu. Jadi kita bebas pakai semua Pokemon gitu cuy. Kayak di OPM itu kalau di OPM itu
real time PVP-nya OPM gitulah, kayak real time PVP-nya OPM. Tapi kalau nggak salah di real time PVP itu kita harus punya Pokemon-nya ya, harus punya hero-nya gitu. Oke, jadi itu tadi World Championship ya. Oke kak, mungkin aku cukupin sampai sini dulu ya untuk spoiler World Championship-nya. Untuk apa ya, pokoknya pengenalan pertama lah ya World Championship. Oke, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye.